Setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju Masjid Sultan. Hal yang pertama yang harus kita perhatikan itu masker, karena mengikuti protokol kesehatan biar nanti tidak menjadi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Ketemu lagi di channel gue, Ervin Ardiansyah. Kali ini gue mau sholat di Masjid Sultan Kota Batam. Gimana? Masjid ini luar biasa guys. Baru bangun beberapa bulan yang lalu dan cukup ramai jamaah di sini. Oke guys, gue sholat dulu bersama teman-teman lain. Tetap di channel gue, Ervin Ardiansyah. Jangan lupa subscribe, like, and comment serta share ke teman-teman kalian agar gue selalu semangat dalam membuat video-video berikutnya. Oke? Gue mau berangkat lewat Barat menggunakan motor guys. Dan ini persediaan gue mau ke Masjid Sultan Kota Batam dan ditunggu oleh teman biker subuhan Batam lainnya. Jadi guys, tetap bersama gue, channel Ervin Ardiansyah. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Takbir, Allahu Akbar. 2000 years later. Gue sekarang udah ketemu dengan teman-teman biker subuhan Batam. Ini kami semua sudah berkumpul di titik lokasi simpang lampu merah, simpang Xiaomi ya teman-teman ya. Simpang Xiaomi ya, seperti itulah, katakanlah seperti itu. Sebentar lagi kami semua akan menuju ke titik lokasi atau titik utama ya di mana abang? Ya langsung ke tikung besar juga ya. Di tikung besar Batam Indo. Mohon doanya guys, kegiatan kami hari ini lancar dan kami sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Oke, takdir. Allahu Akbar. Guys, gue udah sampai di titik lokasi atau titik kumpul kedua, yaitu di daerah Simpang Pandil ya, Simpang Pandil. Dan bisa dilihat teman-teman semua bahwa di titik kumpul Simpang Pandil ini tidak sendirian, tapi sudah bertambah beberapa motor yang bisa kita lihat di sini. Jadi mungkin sebentar lagi kami semua akan langsung menuju ke Masjid Sultan di daerah Batu Aji, khususnya Kota Batam. Bagaimana keseruan selanjutnya? Teman-teman bisa like, subscribe, and post, dan jangan kemana-mana. Oke? Saat ini kami sedang menunggu teman-teman biker subuhan Batam lainnya. Mereka datang dari segala macam penjuru. Bayangkan teman-teman, kalau kita kumpul semuanya bisa mencapai 500 kurang lebih. Luar biasa. Sekarang kita persiapan menuju ke Masjid Sultan dan tinggal menunggu teman-teman saya. Sekarang teman-teman bisa lihat waktu sekarang menunjukkan pukul
Waktu sekarang menunjukkan pukul 3.54 subuh. Bentar lagi kami segera meluncur ke lokasi Masjid Sultan. Terima kasih kepada keluargaku dari Baker Selamatan sudah hadir pada pagi hari ini. Setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju Masjid Sultan. Hal yang pertama yang harus kita perhatikan itu masker, karena mengikuti protokol kesehatan biar nanti tidak menjadi masalah ketika nanti rekan-rekan sekalian pasti lebih banyak orang yang mengupdate ke media sosial biar tidak terjadi masalah di akhirnya. Terutama itu tentang masker yang harus diperhatikan, terutama ketika berfoto ya ataupun video kesaksian kita. Takbir. Takbir. Guys, gue mau berangkat bersama jemaah lainnya teman-teman menuju ke Masjid Sultan. Takbir. Allahu Akbar. Masjid Sultan, cuaca cukup sedikit tidak mendukung teman-teman, sedikit mendung dan mungkin kalau kami tidak cepat-cepat hujan akan turun. Oke, tetap terus dan jangan skip melihat bagaimana keseruan kami semua. Kami lakukan semuanya karena Allah Ta'ala, khususnya bagi teman-teman semua Baker Subuhan dimanapun kalian berada, tetap jaga silaturahmi dan silaturahim. Dan kami menyambut teman-teman semua yang berada di seluruh Indonesia, ketika akan datang ke Batam kami sambut kalian penuh sukacita dan bahagia. Tentunya kami lakukan semua ini karena Allah Ta'ala, harapkan ridhonya dan mengajak para kaum muslimin dan muslimat mengerjakan sholat fardu 5 waktu tepat pada waktu. Teman-teman bisa melihat kami sudah hampir tiba dan di sebelah kanan saya Masjid Sultan. Teman-teman tetap selalu berada di channel gue, tetap like, subscribe, and share ke teman-teman kalian agar gue selalu semangat dan semangat dalam membuat video atau konten-konten berikutnya. Saya sangat senang sekali ini kali perdananya saya ikut Biker Subuhan Batam dan disambut dengan suka dan cita oleh teman-teman Biker Subuhan Batam. I love you full, I love you all Biker Subuhan Batam. I love you, kalian adalah saudara-saudara terbaruku saat ini. I love you. Hai guys, dan ini gue udah sampai di Masjid Sultan Mahmud Jatsa. Bisa teman-teman lihat semua begitu ramainya kita memakmurkan masjid rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua, kami sekarang sudah datang beserta rombongan dan rekan-rekan yang lainnya, dan saat ini kami berada di basement parkiran Mawar Residen.
kita akan menuju ke atas tempat di mana kita akan melakukan ibadah sholat subuh. Oke? Okay? Guys, gue sudah ambil air duduk dan tentunya sebentar lagi kita sudah memasuki waktu subuh. Jadi teman-teman semua dapat melihat keseruan kita berbaik bareng teman-teman baik ke sebuah Batam dan bisa lihat parkir motornya cukup luas dan dibeli oleh motor-motor jemaah lain ke sebuah dan tentunya kita akan ruangan tempat di mana kita melakukan ibadah. Sebentar lagi kita akan ke atas. Oke, tapi tidak lupa jangan tetap meninggalkan masker guys, karena kita akan tetap mengikuti tata pemerintah yang menyampaikan bahwa COVID-19 tetap terus dilaksanakan agar kesehatan tetap terjaga. Kalian semua pasti penasaran. Tunggu selanjutnya di part 2.